Besar guys. Memang jos nih. Ini kalian mau tahu surga keduanya yang besar? Ah, itu di WC. Tapi kalau nak tahan kalian harus pakai masker. Dan ngopi santai, cuacanya mantap. Cerah, coy. Jadi aku lagi ngopi. Sini ada ya, YouTuber lagi mancing. Betul. Kita ke sana yuk. Ini buat kalian yang mau stiker. Nih, bisa hubungi via WA. Kopi lagi lah. Belum mandi nih guys. Ini ngeplok tuh. Nah, ini ada yang mancing juaro. Penlaron. Wih, strike guys ini. YouTuber ini namanya Juaro. Juaro. Dapat juaro guys. Umpan apa, Mas? Umpan jangkrik. Ikan khas Sumatera, Juaro. Juaro. Orang pekan baru bilang juaro. Dapat juaro ini agak di patilnya. Katanya bisa mendemam kalau kena patilnya. Mendemam ya, Pak? Pakai jangkrik. Tapi di tepi ini nggak mau dia ya. Si Kimi lenggak lengkok. Kasih umpan agak besar dia. Tuh, kasih umpan jangkrik. Kita buang kakinya guys, soalnya kakinya tuh membuat ikan takut guys. Ush. Terus kalau ada kakinya dia bisa berenang dia. Bisa gitu ya? Iya, makanya ini kolaborasi sama YouTuber. Ini buat kalian yang suka game, bisa game seru galipat. Nah, jadi pantengin di situ ya, jangan lupa subscribe. Ini guys, strike lagi guys. Strike lagi guys. Mantap guys, strike lagi. Mantap loh. Motornya. Bersih. Wes. Juaro ini kalau dipegang patilnya dia akan tenang dia, karena kekuatannya ada di patil. Iya, tapi hati-hati ya. Ini sekali tiru adegan berbahaya. Sekali khusus orang yang profesional. Kalau kena patil nungging. Iya, mendemam. Nah, kita coba lagi ya. Masih menggunakan umpan yang sama. Soalnya kalau jangkrik itu umpannya agak awet, guys. Iya. Ini buat teman-teman yang pantengin di YouTube-nya game galipat. Nah, ini nih orangnya. Ini juaronya pas airnya lagi ini nih pasang nih, baru enak mancingnya. Ngalir sedikit, itu hasilnya ya teman-teman. Oh, udah banyak. Ini kolaborasi sama YouTuber. Ada yang nanya kemarin kan, nah. Game galipat itu di mana stay-nya? Ini orangnya. Ini orangnya. Enggak percaya. Ini dia. Teman-teman
apa di Madani. Ha, ini dia. Kadang-kadang saya live juga di sini di tempat mancing, guys. Iya. Jadi game kali lipat tuh apa ya teman-teman, udah dimonet ya. Jadi bukan belum dimonet, udah dimonet ya. Tuh mancing juara dulu. Tuh airnya bagusnya air pasang. Jadi kelihatan juaranya naik. Ya, suara Shinzo mengganggu. Mulai menggema lagi. Aduh. Ini airnya teman-teman. Ya, itu Pak Pos tuh. Itu spesialis mancing udeng. Jadi teman-teman yang mau kesini, ya, bisa mancing di sini, tapi airnya kayaknya kurang lah, kurang bagusnya, agak keruh. Belum ada strike-nya teman-teman. Abang Man speaker, kalau mau terus speaker sama Abang Man bisa. Ya, itu Man speaker. IG-nya Man Sticker, IG-nya. Mau order langsung ke Instagram. Nah, kalau mau main game ini. Kebutuhan partai bisa ya. Juga. Mau kirim surat cinta nih sama Pak Pos. Bisa. Bisa. Spanduk, stiker, Man Sticker ya. Sikit juara ya Mas ya. Sini nggak mau. Strike lagi nih guys. Jadi di sini sarangnya juara nih. Iya, makanya kesinilah. Sinilah mancing. Pasang mati ya. Pasang mati itu kayak mana Pak? Pasang mati itu udah hidup lagi dia. Oh. Ada yang bunuh. Iya. Artinya air nggak jalan. Oh, air nggak jalan. Air harus nggak bergerak. Oh, air nggak bergerak ya Pak ya? Harusnya nggak bergerak itu pasang mati. Oh, itu pasang mati. Itu dari jauh tuh seberang tuh, mungkin teman-teman tahu ya, itu pemuda Tiongkok tuh kalau nggak salah tuh. Lagi mancing ngundang. Ah, itu pemuda Tiongkok tuh. Tuh. Iya. Oh, itu yang jauh tuh pemuda Tiongkok tuh. Hah? Apanya ada? Kas merahnya ada. Oh, iya. Yes. Jadi ikannya jarang ngangkat ya teman-teman karena ada Shinzo. Kata nenek moyang kalau ada Shinzo ikannya takut. Itu. Iya ya, takut ya. Airnya agak apa? Keruh. Nah, coba di sini Mas. Spot ini spot andalan nih. Jadi kalau kalian simak video sebelumnya, patin pun dapatnya di sini nih. Ini spot andalan nih, ini di lubang. Ini namanya lubang surga. Surga ikan. Surga para pemancing.
Waduh. Wuih, stress, kan betul kan? Oh, memang jos. Oh, itu. Ah, jadi terbukti ya kan? Eh, betul kan? Itu. Ah, tuh. Nih. Tapi di samping itu menunjukkan saking banyaknya. Saking banyaknya ikan. Kan aku bilang lubangnya surga, surga ikan. Iya. Makanya sinilah mancing. Nih ya. Ini jadi tempatnya. Yang makan guys, juaronya sebesar ini guys, tapi yang nyangkut yang kecil karena dia yang kecil ngikutin induknya kan. Nanti yang induknya pergi ya. Saking banyaknya tuh. Tuh. Kalau di seberang tuh setiap hari Sabtu Minggu pasti dengan suara sinso kan. Jadi ikannya jarang mau makan nih. Pak Pos kok jarang strike lagi? Oh, beradu. Beradu. Nggak ikut campur dong Pak Pos. Udah masam mukanya tuh. Nah, ini namanya lubang surganya ikan nih, lubuknya nih di sini nih. Kalau roti kencang nih itu. Karena jangkrik tuh, kaki jangkriknya main mungkin geli dia. Nah, tuh buat kalian yang mau buat kapal, buat bot. Itu dia. Itu ya. Tak mau dia guys. Kayaknya makin tinggi airnya nih. Lengket Pak. Lengket bilang Pak ya. Lengket tuh. Gaya narik ya. Ribet bang ya. Apa namanya? Cutting stiker. Cutting. Guys. Cutting stiker. Wow. Kita lihat lagi ikan juaronya teman-teman. Main juga nih, udah banyak nih hasilnya. Ini kalau di sambal enak nih. Jos nih. Kita ke belakang yuk. Jadi teman-teman, kampung mancing garo di sini banyak ikannya, garonya. Besar guys. Memang jos nih. Ini kalian mau tahu surga keduanya yang besar? Ah itu di WC. Tapi kalau nggak tahan kalian harus pakai masker. Nah ini baru nih jos nih. Mantap. Baru naik babonnya. Ya. Nah, caranya
kalau di ember gini guys, taruh sini dulu kan. Nah nanti ini, nah kalau udah seperti ini guys, itu baru kita tekan, tekan aja ke bawah dia. Tekan aja. Ya hati-hati tuh. Ini hanya orang yang terlatih saja yang bisa. Nah, itu guys. Juaro babon guys. Juaro babon tuh. Salah, mak, kita tutup biar enggak apa. Ya kan? Itu. Ada dua lubang surga deh di sini tuh. Wah. Joss nih. Wah. Jadi teman-teman yang mau mancing juaro bisa ke sini. Nanti lokasinya ada di deskripsi ya. Ada deskripsi, ya. Nah, tuh air fishing station. Air fishing station. Jadi kami kalau ketik aja di Google Map itu ada air fishing. Oh ya, air fishing. Bisa ada. Jadi kami kalau lagi nggak ngonten, mancing nih. Ini kayak ini yang kalian nonton di YouTube game Galipat, lagi nge-live. Nah, itu lagi nggak mancing tuh. Nah, sekarang nih lagi mancing nih. Ini buat spanduk untuk Pak Pos promosi. Promosi terus. Potong pajak lagi. Besar kan. Nah, gitu. Ini buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Arif Yoni ya. Terus jangan lupa juga subscribe channel YouTube Game Galipat. Nah, itu channel tentang game. Buat teman-teman yang mau silaturahmi sama kami, nah ini kami selalu ada di sini kalau mancing. Jadi kalau di konten itu akan terus update konten game Galipatnya gitu. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang sudah support agar channel kami berdua dapat berkembang biak. Kita coba lagi ya, kita tes lagi. Wah, up. Oh. Up. Oh. Emang enggak susah ya. Jadi mancing juaro ini bukan seperti mancing ikan baung ya, tidak bisa ditinggal, jadi harus dicek apanya umpannya. Di belakang memang gede, itu dia lubuknya yang besar loh. Kan habis kan itu nggak bisa dia ditinggal. Mancing baung pakai cacing kan. Nah. Tidak. Jadi kalau kalian mau dapatnya lebih banyak lagi, pakai umpan roti, pakai roti atau pakai laron. Nah, itu bagus tuh umpannya. Kalau jangkrik bisa juga, tapi ya agak ada dapat kali sekali-sekali, ada yang enggak gitu loh. Tapi lagi dicek ya, lagi ditambah lagi umpannya. Mantap, yang pertama itu laron guys. Laron. Yang kedua baru jangkrik ya. Ya, sedain aja lah uangnya 10.000. Nah, cari laron. Kalau enggak ada, pakai roti. Kalau nggak ada juga pakai kronggo. Kronggo mantap, kronggo besar-besar.
sini sambil ngopi juga bisa. Aduh, ambil ngopi dulu. Udah 9 menit aja ya. Kopinya strike lagi, strike lagi guys, besar nih, yang besar kasar-kasar rumahnya kan nih, 2 jari 3 jari. Jadi teman-teman, ini lubuk surga kedua jadi ya nih. Jadi yang lubuk surga utamanya ini, nah ini dia lubuknya. Ayo kita kesana yuk, strike lagi guys. Oh. Ini tadi yang dapat pertama tadi. Ini sama yang besarnya. Main guys, ini bisa jadi satu piring guys. Satu piring juga nih. Kalau dijual di dekat Pandau tuh 20.000, mana tuh? Pak Pos, mana udangnya? Udangnya lagi tidur. Sebentar lagi tuh. Ya, siang ya. Itu Pak Pos ya. Buat kalian yang suka ngirim-ngirim surat, bisa lihat Pak Pos nih. Kalau apa? Surat ngirim paket. Ya, ngirim paket sih. Ya, motor juga bisa. Ya, mau konsultasi tentang pengiriman di pos, nah itu namanya Pak Pos. Wih, banyak geng. Oh, lompat-lompat dia. Tutupnya mas. Oke, supaya nggak lompat-lompat ya, soalnya yang dapat ada beberapa tuh yang gede. Kita tes lagi sini. Eh, mana pemuda Tiongkok tuh? Kok hilang? Tenggelam nak? Enggak, pemuda Tiongkok mancing. Enggak ada lagi di situ. Oh, dapat lagi. Strike lagi. Tapi lumayan lah. Mantap. Strike terus nih. Nih sampai habis baterai kayaknya nih. Ah, kalau ini Angler senior. Ya, jangan lupa ngopi ya, kopi susu. Ah, yang kopi susu. Iya. Yang lebih enak kali kopi hitam. Lebih enak kali kopi hitam ya. Ya, nah. Buatan Kudo. Ya, selera lagi ya. Berapa secangkir tuh, Mas? Kalau di sini kopi susu 7.000. 7.000. Kopi hitam 5.000. 5.000. Kalau di luar 20.000, kalau di sini 7.000. Harganya ramah di kantong. Ramah di kantong, Pak ya. Ya. Kalau rasanya, guys, enggak kalah dengan yang harga 20.000, guys. Wes, mati, langsung promosi doh. Kopi hitam buatan Ludo. Iya. Sini kecil-kecil nih, teman-teman. Itu udah banyak dapat strike kan. Jadi ini pakai jangkrik nih. Ya. Baru jangkrik nih, belum laron lagi nih. Baru jangkrik. Baru jangkrik nih. Ini baru level. Oh iya. Atau masih level 8 di bawahnya laron. Iya. Berapa kali kaki yang diperdana. Di sini juga bisa buat kalian yang suka main game, bisa main game di sini. Bisa melihat orang mancing. Mana tahu ketemu sama kami kan. Nah, bisa subscribe kami. Sama bar. Nah, jadi jangan lupa subscribe gamenya, game Galipat. Nah, itu channel dari ya yang tadi itu namanya Mas Opit. Strike lagi. Makin besar. Makin besar. Menit, tidak hitungan menit, hitungan detik aja kita. Nah, itu namanya anak patin. Anak patin KW. Tadi Pak Bon, yang ini super Pak Bon ya. Iya, Pak Pos lagi ngapain? Enggak mancing. Enggak mancing, Pak.
Pos pusing. Iya. Pasang mati. Iya. Pasang mati ya. Tuh masih ya, masih lengket, masih menggelepar. Kayak mana bang? Cak abang tuangkan kopi. Sabar nggak juga? Nggak tuangkan dulu kopi. Ah, habis itu ngomong kayak gitu bang. Tuang kopi dulu. Rusak kita. Kita rusak. Sabar nggak juga? Kita nggak makan makan. Airnya mati. Kalian tahu yang viral bapak itu kan? Ah, yang sabar nggak juga? Ah, ini anaknya nih. Tahu kan ini yang viral lu kan, sabar aja ya, sabar nggak juga, juga. Airnya nggak jalan, airnya nggak makan, iya. Habis umpan, tuh kan, tahu kan, itu anaknya tuh. Apa pak? Iya pak, pak ngopi, pak pos nih, Eri nih, oh. Yang mana? Ada satu yang apa tuh? Baru nikah 2 hari sudah bikin status. Istri ini kan? Yang mana tuh ya? Ada tuh istri bikin status. Oh. Masakan dengan suami. Nah, itu kan adalah dia sendiri kan. Jadi, teman, aku udahin dulu video aku ya. Nah, ini bersama game Galipat. Game seru Galipat, guys. Jangan lupa subscribe apa mas? Jangan lupa like. Hadap sini lah mas. Terang subscribe channel share dan channel YouTube Harifio. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.